Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pemirsa UP3D Samsat Kabupaten Pati menggelar sosialisasi pajak kendaraan bermotor di kantor Desa Taman Sari untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Salah satu sasaran non-fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati adalah sosialisasi pajak kendaraan bermotor yang disampaikan oleh UP3D Samsat Pati di kantor Desa Tamasari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam sosialisasi, UP3AD Samsat Kabupaten Pati memberi informasi kepada warga setempat tentang sistem perpajakan kendaraan bermotor. Sugeng Mulyono, Kepala UP3D Samsat Kabupaten Pati, mengatakan adanya sosialisasi pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan pajak terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki. Kami sudah berusaha dan tentunya dengan penuh kesemangatan. Ini memang acara yang luar biasa yang diselenggarakan di Desa Taman Sari Jaken. Memang luar biasa, antusias masyarakat juga bagus untuk sosialisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati. Ya, untuk sosialisasi masyarakat juga untuk mengetahui tentang pajak kendaraan bermotor secara kerja, terus sosialisasi dari atas Polri juga. Masyarakat biar semakin sadar pajak juga untuk pembangunan daerahnya juga sendiri. Selain itu, Sugeng Mulyono menyampaikan pendapatnya mendukung berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati karena dinilai sangat bermanfaat untuk warga setempat. Tim Liputan, Bandung TV. Samsat itu jalan.